الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد Ikhwani fillah wa akhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di secara langsung. Kalau saya tidak salah, terakhir kami mengisi bulan Februari ya, berarti sudah 7 bulan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nampaknya baru pertama tapi akan berakhir lagi kayaknya ini, karena kita ada edaran dari Gubernur DKI untuk melakukan PSBB lagi ya. Qadarullah ma syaa fa'ala. Tayyibah ikhwan, kita akan bahas tentang bagaimana kiat agar kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita tahu ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan tentang kata ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasul kita yang mulia memerintahkan kita untuk, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'awwadzu, berlindunglah kepada Allah Azza Jalla min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ada hadis yang datang dari hadis Ibnu Majah ya, bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga sesudah Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa pada saat selesai salat subuh, ya, ada doa yang dikhususkan yaitu memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka min ilmin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwa ilmu yang kita cari ini, yang kita selama ini duduk di majelis-majelisnya, adalah disifati dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sisi zatnya, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti ilmu sihir, ilmu filsafat. Ya, gak ada syarat, gak boleh, gak ada manfaatnya. Nah, ada ilmu yang sejatinya bermanfaat, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat, tidak digunakan, tidak diamalkan, sehingga tidak bermanfaat. Oleh kerana hadirin di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Rasulullah SAW mensifati ada golongan nanti, kata Nabi SAW akan datang golongan yang Nabi sebutkan sifat-sifatnya muda-muda, ya, yang kemudian kita sebut dengan khawarij, ya. Apa sifat yang dinisbatkan kepada mereka, kata Nabi SAW, yatakallamuna bi khairi kalamil bariyah, mereka berbicara dengan sebaik-baik perkataan. Coba lihat nih, sifatnya bagus, dia baca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran, kata Nabi mereka baca Quran seperti kalian. Coba lihat, masya Allah. Tapi kata Nabi SAW, la yujawizu hanajirahum, tetapi ilmu itu tidak melewati tenggorokannya. Ya, tidak melewati tenggorokannya. Bahkan Nabi mengatakan, yamrukuna minad din kama yamruku asam minar ramiyah, mereka melesat keluar dari agama sebagaimana busur keluar dari anak panah keluar dari busurnya dengan melesat cepat. Nah ini ya ikhwan, makanya Nabi SAW meminta dengan sangat kita berdoa setiap pagi, Pak, setiap pagi kita memulai hari kita dengan setelah salat subuh dengan doa ini, diantara doa khusus pada salat subuh. Bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca sesudah salam, memohon kepada ilmu yang bermanfaat ini. Nah, apa ilmu yang bermanfaat itu? Saya mengambil
pendapat dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, beliau melihat ilmu yang bermanfaat itu ada dari dua sisi. Sisi sumbernya dan sisi pengaruhnya. Ya. Pertama dari sisi sumbernya, nanti kita akan bahas sebetulnya ini tapi enggak apa-apa. Dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf, ya, beliau menyebutkan bahwa ini maksud ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dipahami oleh para salafus saleh. Diteliti riwayatnya, sanadnya. Ya. Dari orang yang terpercaya, ini dari sisi itu. Jadi harus sumbernya, ilmu yang orang adalah sumbernya Al-Qur'an dan hadis yang dipahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba' tabi'in. Ya. Makanya ada perkataan para salaf mengatakan al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang datang dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Selain dari itu, kata beliau, falaysa bi'ilmin. Pawasi wa dhalika falaysa bi'ilmin. Selain dari sahabat Nabi, jangan ambil. Itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu adalah yang datang dari sahabat. Karena muridnya Nabi SAW. Maka celakalah orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kita mau mengambil ilmu kalau bukan dari sahabat? Nah, kemudian yang kedua, beliau juga dalam bukunya nama Al-Khushu' fi Shalah, beliau mengatakan ilmu itu adalah yang memiliki pengaruh berupa apa? Rasa tenang, rasa takut, rasa cinta. Yang tadi Nabi SAW mengatakan ada orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Makanya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an pernah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, laisal ilm an kasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak menghafal. Menghafal riwayat ini, riwayat itu, ya. Innamal ilm an khasyah, kata beliau, ilmu itu adalah timbulnya rasa takut. Karena ada ayat dalam Quran dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya Allah yang takut kepada Allah hamba-hambanya yang berilmu. Nah ini akhwan. Makanya juga perkataan beliau yang lain, kafa an khasyatillahi ilman, cukuplah orang yang takut kepada Allah disebut berilmu. Wa kafa bil igtirari billahi jahla, dan cukuplah orang yang tertipu, yang merasa aman dari azab Allah, itulah orang yang bodoh, jahil. Maka ilmu itu, ya, bukan banyaknya kita duduk di majelis ilmu, ya, banyak meriwayatkan ini atau banyak berkenal dengan orang-orang yang berilmu, tidak, ikhwan, tetapi yang memiliki pengaruh dalam bentuk amalan, ya, apakah amalan hati atau amalan-amalan yang lain, amalan badan, amalan anggota badan yang lain. Maka para ulama katakan ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, falaysa bi'ilm, bukan ilmu namanya. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa saja syarat-syaratnya, ikhwan? Nah, ini saya mengutip buku dari kitab Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, beliau menyebutkan ada 4 syarat agar ilmu itu memiliki pengaruh berupa manfaat kepada diri kita. Ini juga introspeksi diri bagi kita, ya, ikhwan. Kita ini, kalau kita, ya, Masya Allah, Pak Jamaah, kita sudah tahu bagaimana manfaat dan keutamaan ilmu. Saya kira sering diulang-ulang pada para asatidzah kita. Bahkan kesempurnaan ibadah, kesempurnaan iman, kesempurnaan keselamatan kita bergantung dengan kesempurnaan ilmu kita. Seluruh pintu kebaikan pintunya melewati ilmu ini. Ya, seluruh kebaikan pintunya melalui ilmu. May yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Nabi SAW dari sahabat Muawiyah, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan agama. Ada buku yang menarik kalau bapak-bapak ikhwas kalian mau mendalami tentang Fadlul Ilm. Bukunya Ibnu Qayyim, namanya judulnya Miftahu dari Sa'adah. Itu lengkap, kurang lebih ada 150 dalil, ya, yang beliau jadikan hujjah tentang bagaimana keutamaan ilmu itu, pentingnya ilmu, kebutuhan kita akan ilmu.
Dan beliau sampai menyebutkan bahwa kebaikan, kesempurnaan iman itu berbanding lurus dengan kesempurnaan ilmu kita ini. Nah, namun sayangnya kebanyakan dari kita ini, terutama kami sebagai introspeksi diri, banyak penuntut ilmu lalai dan kurang menyadari ya bahwa ilmu yang dimaksud dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar wawasan, ya, bukanlah sekedar teori yang hanya bisa dilihat secara bentuk, apa katakanlah gelar, ya, atau mungkin hafalan. Karena kita tahu ya, akhi, banyak orang yang hafal Quran tapi pemahamannya sesat, ya, atau mungkin kemampuannya dalam menyampaikan ceramah, ya, materi kajian yang sangat memukau, ya, dengan gelar yang sangat, ya, tapi pengaruh manfaat ilmunya tidak ada. Karena itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'u. Kalian sekarang ini, dia berbicara kepada di zamannya, zaman tabi'in, ya, beliau sahabat tapi dia bertemu dengan murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Kalian sekarang ini, zaman kalian banyak ulama'nya, sedikit oratornya, penceramanya. Akan datang, wa innakum sayati ba'dakum zamanin, dan akan datang sesudah ini zaman, kathirun khutaba'uhu, banyak penceramanya, oratornya, wa qalilun ulama'uhu, dan sedikit ilmunya, sedikit ulamanya, afwan. Makanya ya akhi, ada seorang salaf pernah didatangi, ya syekh, kenapa saya kalau berceramah, apa, mereka tanya, kenapa perkataan salaf itu lebih indah, lebih bermanfaat kalau daripada perkataan orang-orang sekarang? Ya. Maka apa kata mereka? Karena li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena kalau mereka berbicara tujuannya untuk kemuliaan agama. Orang sekarang berbicara untuk kemuliaan dirinya. Ya, kemudian juga mereka mencari, karena mereka berbicara untuk mencari keridhaan Allah. Sekarang kita mencari keridhaan makhluk. Banyak orang kalau berceramah mengikuti selera. Ya. Takut menyelisihi seleranya orang. Orang jamaah di situ merokok semua, ya, dia enggak bicara tentang haramnya rokok. Ya, ini senangi, Pak. Ya. Tapi ini makanya perkataannya tidak memberi dampak. Kemudian mereka mencari keridhaan Allah, kita mencari keridhaan makhluk, yaitu mencari dunia, mereka mencari akhirat. Ya. Tapi sekarang kita mencari dunia. Nah, ini ya, ikhwan. Nah. Taib. Definisi ilmu. Nah, sekarang apa syarat-syarat setelah kita memahami definisi ilmu yang bermanfaat, ya, ikhwan? Ya, yang bukan hafalan yang banyak, bukan kemampuan mengagungkan ketika berceramah, bukan titel, tidak jaminan bahwa itu bisa bermanfaat, ya, ikhwan. Ya, tetapi ya muncul pertanyaan sekarang, bagaimana cara agar mendapat ilmu yang bermanfaat itu? Nah, ini saya kutip perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ini sudah diterjemahkan kitab beliau, ini bagus sekali, namanya kitab Al-Fawaid. Ya. Nah, beliau mengatakan ada 4 faktor yang merupakan faktor yang harus diwujudkan, ya, agar ilmu yang kita dengar ini, ya, ikhwan, dan kita dengarkan ini, yang kita tuntut ini, yang jamaah sekalian sampai rela duduk berjam-jam, ya, mendengarkan, maka ada 4 faktornya. Semakin sempurna faktor ini kita wujudkan, maka semakin maksimal pengaruh manfaat dari ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, beliau ini mengambil merangkum dari satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi 4 syarat itu ada dalam satu ayat. Itu dalam surah Qaf ayat 37. Ya, bunyi ayatnya, ya, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la dhikra
liman kana lahu qalbun wa alqa as-sam'a wa huwa syahid. Nah, di sini ada satu ayat yang Imam Ibnu Qayyim mengatakan di sini Allah Ta'ala menegaskan empat syarat yang harus diwujudkan agar ilmu itu bisa bermanfaat. Yang pertama, dari kalimat inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada Al-Qur'an, ladzikra, benar-benar terdapat pelajaran atau peringatan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata beliau, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, wa alqas sam'a, mengkonsentrasikan pendengaran. Ya, syarat yang keempat, wa huwa syahid, dan dia menghadirkan hatinya. Baik. Apa penjelasannya? Mari kita lihat. Apa yang dimaksud syarat pertama tadi ini, yaitu Al-Qur'an yang merupakan pelajaran, kata beliau ini harus butuh muatsir. Ya. Pengaruh yang baik. Muatsir muqtadin. Ini beliau memberi bahasa dengan muatsir. Jadi sumber ilmu itu betul-betul memang secara zat memang bermanfaat. Makanya Allah tabaraka wa taala, ya ikhwan, sering memperumpamakan Al-Qur'an ini ya dengan air yang hujan turunnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama mathalu ma ba'athani min mathalu ma ba'athani Allahu min al-'ilmi wa huda kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan aku diutus, petunjuk dan ilmu yang aku berikan, aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hujan yang menimpa. Maka air hujan adalah air yang paling baik untuk menumbuhkan, menghidupkan sesuatu yang mati, air hujan. Kalau air bercampur najis, maka kalau ilmu itu bukan dari sumber yang benar, otentik, maka tidak bisa memberi pengaruh yang baik. Apa itu? Al-Quran. Makanya juga Allah Ta'ala menyebutkan ilmu itu, Al-Quran itu dengan sifat ruh. Kata Allah Azza wa Jalla, وَكَذَلِكَ أَوْهَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang merupakan ruh. Apa ruh itu, Pak? Sifatnya menghidupkan. Maka, ya akhwan, dulu majlis ilmunya para salaf hanya qala Allah wa qala Rasul, Pak. Tidak ada yang lain. Jadi dulu yang dimaksud menuntut ilmu adalah seorang syekh baca ayat dan hadis saja, Pak. Itu ilmu. Kita zaman sekarang enggak laris penceramah kalau hanya qala Allah wa qala Rasul, Pak. Tapi itulah ilmu. Ya tentu butuh penjelasan karena zaman sekarang banyak orang ya tidak tahu bahasa Arab. Tapi banyak orang gengsi kalau berceramah pakai ayat. Apa yang membuat Jubair bin Mu'tim masuk Islam? Ayat. Nabi SAW kalau mendatangi sebuah kaum dibacakan ayat saja, ayat dibacakan. Karena mereka paham bahasa Arab ya, tapi menunjukkan pengaruh yang kuat dari ayat, ya akhwan. Tentu yang dipahami oleh Rasulullah SAW, hadis Al-Qur'an wa qala Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwannya mengatakan, apa itu ilmu? Al-ilmu ma kana fihi qala wa haddatsana. Ma kana fihi qala wa haddatsana. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada kata qala wa haddatsana dan ada haddatsana. Bagi bapak-bapak yang biasa buka hadis itu biasa ada haddatsana, artinya dalil disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang penceramahnya qala Allah wa qala Rasul. Kemudian kalau mengutip perkataan Ibnu Rajab Tali, yang dipahami oleh sumber yang benar yaitu apa? Para sahabat. Sahabat, Pak, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham Al-Qur'an itu. Mereka yang paling tahu maksudnya ayat karena langsung Nabi yang mendidik mereka. Maka Allah Ta'ala mentazkiyah mereka. Pa'in aminu bimislima antubih faqadihtar. Jika mereka beriman seperti iman kalian, wahai sahabat, kata Allah, maka mereka mendapat petunjuk. Maka ini sumber, ibarat lampu, jamaah. Kalau ini lampu, kalau tidak ada energinya dari PLN, bagaimana mau menghidupkan lampu, ya?
Kita hanya berkutat lampunya harus bagus, kabelnya ada. Tapi kalau tidak ada sumber energinya gimana coba? Ya, jangan abal-abal energinya, Pak. Apa? Al-Quran dan hadis. Jubair bin Mut'im masuk Islam gara-gara apa? Ayat yang dibaca Nabi dalam surah At-Tur. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun? Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka? Ya. Yang apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair, kada yatiru qalbi, hampir jantungku copot karena mendengar ayat ini. Dan itulah awal keimanan masuk ke dalam dada saya. Jadi jangan remehkan ayat ya ikhwan. Ya, kita sekarang Pak satu ayat dibahas panjang lebar. Dulu majelisnya para salaf qala Allah wa qala Rasul itu sudah ilmu. Ya, itu sudah ilmu. Karena ini sumber otentik. Ya, dan ini ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menghidupkan hati kita. Dia yang menciptakan hati, maka dia pula yang tahu bagaimana menghidupkan hati ini. Karena sumber segala kebaikan adalah kebaikan hati. Jadi ilmu itu harus menghidupkan hati. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diajak kepada apa-apa yang bisa menghidupkan hatimu. Maka sesuatu yang bisa menghidupkan harus otentik jamaah. Al-Quran dan makanya dulu para salafus soleh sangat hati-hati. Beliau selantiasa memperingatkan kita, hati-hati dari mana engkau mengambil ilmu. Ya. Muhammad Ibnu Sirin, seorang pembesar ulama dari kalangan tabi'in. Dan ini kalimat beliau ini dikutip oleh Imam Muslim ketika dalam muqaddimah Sahih Muslimnya, dia membuat Sahih Muslim. Nah, beliau pentingnya sanad. Nah, ini. Pentingnya kita meneliti sanad. Dari mana kita mengambil ilmu itu? Masya Allah, penting banget jamaah. Makanya apa kata Ibnu Muhammad bin Ibnu Sirin? Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agamamu. Yang kita dengar ini Pak membentuk akidah kita, membentuk ibadah kita. Kita duduk di majelis ilmu, maka apa yang kita dapatkan itulah tata cara akidah kita seperti itu. Kalau penceramahnya berpendapat khawarij, ya kita jadi khawarij. Maka sebelum duduk, makanya ya ikhwan, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lihat, dia bersaksi dengan gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Raditu bi Malikin hujjatan baini wa bain Allah. Aku redha Imam Malik sebagai hujjahku antara aku dengan Allah di hari kiamat nanti. Coba lihat nih, Imam Syafi'i. Aku redha Imam Malik, nanti aku jadikan dia hujjah, aku mengambil ilmu darinya. Kita tahu Imam Malik muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka ya akhi, jangan bermudah-mudah dalam mengambil. Boleh, kebenaran boleh diambil dari siapa saja ya ma. Tapi untuk duduk mengambil ilmu lalu kemudian menjadi akidah kita, hati-hati. Ya. Bukan hanya personnya tapi juga ilmunya. Kok jangan sedikit share ini. Ya, kita enggak teliti hadisnya palsu, hadis sahih atau tidak. Karena kalau tidak sahih tidak bisa jadi ilmu. Jangan kelihatan, oh kelihatannya bagus kok Ustaz, enggak usah. Iya, tapi kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu kayak Imam Syafi'i adalah yang datang dari sumbernya yang benar, yaitu apa? Qala Allah wa qala Rasul dan dipahami oleh para sahabat. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Selain itu kata para sahabat, kata para tabi'in, jangan ambil. Al ilmu ma jaa bihi ashab Muhammad. Maka mereka mengatakan ilmu adalah apa yang datang dari sahabatnya Muhammad. Kalau bukan dari sahabat Muhammad itu bukan ilmu. Falaisa bi ilmu. Ya. Ini ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan main-main ya. Ya, karena sumber itu mempengaruhi. Kalau sumbernya baik, ini listrik Pak bisa menyala enggak biar pet karena sumbernya bagus. Sumber energinya kuat. Enggak abal-abal. Maka karena tujuan kita mempelajari ilmu ya ikhwan bukan sekedar gagah-gagahan agar bisa mendebat orang. Ya.
Tetapi tujuan kita adalah agar ilmu ini bermanfaat dalam membimbing kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sumber ilmu yang kita jadi rujukan jamaah harus betul-betul bisa terbukti mewujudkan itu. Kalau enggak, jangan. Yang terbukti adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Para sahabat menjadi orang-orang yang bisa, Masya Allah, sampai Allah puji mereka. Makanya kenapa generasi terbaik sahabat? Karena gurunya. Coba lihat. Kenapa generasi tabi'in terbaik? Karena gurunya sahabat. Kenapa generasi tabi'ut tabi'in terbaik? Karena gurunya adalah muridnya, muridnya sahabat. Karena mereka mengalir ilmu dari sumber yang baik, jamaah. Kita kalau masalah ilmu agama dipungut, apaan, kalau saya katakan pungut di jalan, kita enggak ambil gitu. Maksud saya di internet, share ini, share itu, ambil semua. Istilahnya kalau di jalan kita pungut enggak tahu dari mana. Pak, ada makanan jatuh, berani kita makan? Kita enggak pasti dulu, benar enggak ini? Maka yang benar-benar pasti bisa mewujudkan ilmu ini bermanfaat adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat itu. Karena apa? Buktinya mereka menjadi generasi terbaik. Sahabat dipuji-puji Allah. Coba lihat, kekuasaan Islam, kejayaan Islam di zaman sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Kenapa? Karena mengambil ilmunya benar, jamaah. Maka kita pun diperintahkan Allah meneladani mereka. Kita kalau masalah duniawi, kita hati-hati. Ya, masalah berobat, dokternya harus spesialis. Dilihat track record dokternya. Ya, bengkel mobil harus yang authorized. Tapi ketika bengkel hati, harus betul-betul ya, obat asli, jamaah. Apa itu? Al-Quran dan hadis yang dipayung oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, maka ya, Al-Quran dan hadis sumbernya benar. Datang yang merupakan wahyu Allah Ta'ala yang memang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, demikian pula juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salafus saleh. Ya. Makanya lihat ikhwan, kitabnya, perkataannya para ulama dulu, ya akhi, legend. Sampai sekarang perkataan Ibnu Mas'ud, coba lihat, singkat tapi Masya Allah. Ya, perkataan jebat, tulisan ulama-ulama para salaf. Ya, sampai sekarang berabad-abad masih kita baca. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safwa, ada seorang ulama salaf namanya Syekh Hamdun bin Ahmad Al-Qassar, ketika ditanya kenapa ucapannya para salaf lebih besar manfaatnya dibanding kita sekarang. Tadi saya bilang li'annahu takallamu, karena mereka itu berbicara li'izzil Islam, niatnya untuk kemuliaan Islam, beda sama kita. Kemudian wa najatin nufus, untuk keselamatan diri dari azab Allah. Ya, makanya penceramah kalau niatnya begini, Pak, niatnya tulus untuk mencari kemuliaan Islam dan niatnya agar kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, itu selamat dari azab Allah. Ya. Kemudian juga talab ridha Rahman, untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Adapun kita sekarang, kata beliau, kita takallamna biniyat untuk mencari kemuliaan diri. Ini popularitas. Wa talabud dunya, untuk mencari kepentingan dunia. Wa ridwan nas, dan juga untuk mencari keridhaan manusia. Maka enggak ada manfaatnya. Maka carilah ilmu dari orang yang tadi. Siapa mereka? Sahabat. Siapa mereka? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka muridnya, Masya Allah, Pak, luar biasa. Ya. Tayyib jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sekarang seseorang yang diambil ilmunya sekarang kadang-kadang ada faktor-faktor yang X, ya, apakah gelarnya, ya, atau kemampuan orasinya, ya. Nah, makanya ikhwan, ini penting banget ini, ya, di mana perhatikan panzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Ibnu Sirin, kalian itu perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Baik. Makanya ada ayat dalam Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin, ini tidak mungkin, kalian wahai para sahabat sampai bisa menjadi kafir, ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan rasulnya ada di tengah kalian sebagai pembimbingmu. Jadi kalau pembimbingnya benar, kata Allah, kaifa tak, enggak mungkin kamu kufur.
Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kekafiran sangat jauh dan tidak mungkin terjadi kepada para sahabat, karena ayat-ayat diturunkan, ayat yang membimbing mereka. Kemudian yang membacakan ayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya siang dan malam. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Faktor yang kedua, kita percepat ya, ikhwan. Kata ya Imam Ibnu Qayyim, faktor kedua adalah dari ayat liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Yang beliau istilahkan adalah adanya mahal qabilin, mahallun qabilin, adanya wadah yang mampu menerima ilmu itu. Yeah. Artinya ini berkaitan dengan objek yang menerima ilmu itu layak apa tidak. Sumbernya sudah benar Pak, tapi wadahnya kotor. Hati, wadah ilmu itu hati jamaah. Yeah. Wadah ilmu adalah hati. Makanya ikhwan azani Allahu wa iyakum, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Yasin, liyundhira man kana hayya. Al-Qur'an itu ya, supaya Allah, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup, Pak. Maka lihat, Pak, orang munafik kurang apa coba? Dia hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman Madinah maksud saya. Orang Yahudi di zaman Nabi, mereka ada di sampingnya Nabi. Bahkan kalau orang munafik salat bersama Nabi, kadang-kadang mereka berjamaah, bahkan ikut berperang. Ayat turun, bahkan mereka melihat mukjizat dengan matanya. Tapi karena hatinya, kurang apa Pak Yahudi? Semua mukjizat ada. Nabi yang langsung memberikan jawaban, pertanyaan mereka dijawab oleh Nabi SAW. Dan mereka melihat mukjizat. Mereka mau membunuh Nabi, tiba-tiba dia gak jadi. Kenapa? Ada malaikat yang menolongnya. Tapi kalau hati sudah dipenuhi dengan penyakit, Pak, sulit masuk hidayah. Duduk di majelis ilmu kalau punya prasangka yang buruk, hati kita hasad, ya itu susah. Maka siapkan hati ya ikhwan. Ya. Seorang penuntut ilmu harus bersihkan hatinya. Makanya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada muridnya Kumail, ya Kumail, innal quluba wi'a, sesungguhnya hati itu seperti bejana, wadah. Fa khairaha au'aha li'ilm, sebaik-baik hati yang paling banyak menampung ilmu. Nah, ilmu ini Pak, ilmu ini adalah cahaya, petunjuk Allah, barang yang paling berharga. Maka dia hanya bisa masuk ke tempat yang berharga, itu hati yang baik. Maka di antara ayat-ayat yang pertama kali turun itu, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, kumil laila illa qalila. Bangun malam. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Kenapa kami akan memberikan engkau ayat yang berat? Salat malam termasuk membersihkan hati, kuatkan hatimu. Ya ayyuhal muddatthir, wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan dirimu, bersihkan pakaianmu. Di antara maknanya adalah bersihkan dirimu dari dosa. Maka penuntut ilmu, Pak, sulit mendapat ilmu kalau matanya masih berdesak-desak melihat dosa aurat, Pak. Bagaimana? Bagaimana ilmu masuk, Pak, kalau hati kita kotor dengan syahwat? Ilmu bertolak belakang, Pak, dengan kotor. Ilmu ini cahaya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah mendatangi gurunya, Imam Waqi. Syakawtu ila Waqi su'a hifzi, aku pernah datangi guruku, kenapa buruk apa hafalanku jadi lemah? Kata Imam Waqi, ini karena dosa. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan masuk ke hatimu. Maka ya ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, penting banget ya ini. Karena ada perkataan Syekh Al-Utsaimi hafizahullah, ada bukunya bagus sekali, Khulasa Ta'zimul Ilm. Ya, keagungan ilmu. Ya, ada bagus sekali ini. Beliau pernah mengatakan wa man tahura qalbuhu fihi al-ilm hil, siapa yang hatinya bersih, al-ilm hil, ilmu itu menetap. Ya, makanya Allah katakan terhadap orang kafir, orang munafik, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfalwa. Ayat ini berkaitan dengan orang munafik yang tinggal bersama Nabi SAW. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hatinya terkunci? Jadi masalahnya hati yang dikunci. Mau dai terbaik duduk di sini jamaah, kalau hati kita kotor gimana coba? Ibarat tadi sumbernya baik Pak, tapi bohlamnya mati. Gimana mau hidup? Maka apa penyakit hati Pak?
porosnya ada dua, syahwat dan syubhat, Pak. Iya. Makanya dua ini, makanya kalau orang yang rusak, ulama yang rusak, biasanya ulama itu rusak karena syahwatnya. Kalau ubad rusak karena syubhatnya. Ya, ulama yang rusak itu diserupakan dengan orang Yahudi, al-maghdub. Ya, ahli ibadah yang rusak karena syahwat, syubhat adalah diserupakan dengan orang Nasrani, ad-dallin. Ya, susah dapat ilmu mereka. Yang satu terkena syubhat, yang satu terkena syahwat. Ya. Maka Allah Ta'ala katakan, apa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'amali wattaba'u ahwahum. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah orang yang berpegang kepada Allah datang dari Rabbnya, itu Al-Quran dan As-Sunnah, sama dengan orang yang menjadikan, memandang amalannya baik, memandang baik perbuatannya, karena syaitan yang memperindah perbuatannya, wattaba'u ahwahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini syubhat, Pak. Jadi syubhat ini memperindah amalan kita yang tidak baik. Padahal ini syubhat. Syubhat itu yang menimpa pemahaman kita terhadap agama. Maka susah, Pak, kalau orang sudah terkena syubhat. Terus kita mau ilmu, enggak bisa. Orang-orang liberal, Pak, susah. Kalau orang sudah benci dengan syariat Islam, susah. Ya. Ada syubhat yang nempel di kepalanya. Menganggap Islam ini teroris, menganggap Islam ini susah. Kalau ada syubhatnya di sini. Nah, lalu kemudian juga syahwat. Ya, ini pendorong. Kalau tadi maksiat, apa syubhat, terfitnah dalam pemahamannya, sehingga kebenaran samar baginya. Nah, tapi kalau syahwat, ini orang yang terdorong karena maksiat, kepada maksiat. Ya, sehingga dia jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan innal 'abda idza akhta'at, jika seorang hamba melakukan kesalahan, akhta'a khati'ah, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dikasih titik hitam di hatinya. Maka di antara adab menuntut ilmu, ya akhi, membersihkan hati. Penuntut ilmu bukan hanya duduk majelis, ya akhi, tapi juga dia puasa Senin Kamis. Dia salat malam. Ya, dia menjaga matanya dari aurat. Ya, susah karena hati ini kalau kotor, Pak, gimana ilmu bisa masuk? Ya, makanya ya ikhwan, kata para ulama, ilmu ini ya ibarat harta yang sangat berharga. Ya, di mana kita meletakkan harta yang berharga, Pak? Di tempat yang baik, terbaik. Maka demikian juga ilmu. Harus di tempat yang terbaik. Taib, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, selanjutnya karena waktu kita terbatas, yaitu dua lagi kita bisa mungkin gabung saja, Pak, ya, pembahasannya, yaitu adanya wa al-qasam'a. Ini syarat ketiga, mengkonsentrasikan pendengarannya. Jadi memfokuskan indera, yang kata beliau Imam Ibnu Qayyim, ini syarat yang merupakan adanya wujudus syarat, adanya syarat agar sampai petunjuk itu. Ada artinya, tadi energi itu enggak ada kabel yang putus, Pak. Betul-betul energi itu sampai. Enggak ada yang menghalangi. Tadi yang keempat enggak ada penghalang. Tapi maksudnya pastikan bahwa kabelnya betul-betul nyambung. Nah, apa alat sarana yang untuk ilmu itu adalah pendengaran, Pak. Pendengaran yang paling penting, tentu juga dengan mata, tapi yang ini yang paling pokok, Pak. Karena itu jamaah, ada adab-adab duduk di majelis ilmu. Coba deh kalau kita lihat sholat Jumat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa adabnya sholat Jumat? Kalau sholat Jumat kan ada ceramah tuh, Pak. Penceramahnya harus suaranya lantang. Ya. Dari sisi itu yang datang, Pak, pakai pakaian terbaik. Kalau perlu mandi, sunnah. Dia mengatakan wajib mandi. Kalau orang mandi, Pak, biasanya press, fokus. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendatangi istrinya. Kalau supaya apa? Jadi bukan malam Jumat sunnahnya, Pak. Tapi hari Jumat pagi sebelum ke Jumat baru
kita menunaikan hajat kepada istri. Agar apa? Sebagai ulama katakan hikmahnya agar kita press pergi ke sholat Jumat. Laki-laki kalau sudah satu minggu enggak sentuh-sentuh istri, pusing, Pak. Nah, kalau ada antum menyalurkannya sebelum sholat Jumat, press mendengar ceramah. Ya. Kemudian duduk di depan, mendekat ke khutbah, ke khatib, kata Nabi SAW. Tidak berbicara. Coba lihat, Nabi mengancam orang yang berbicara ketika khatib berlangsung, gugur pahalanya. Mangqala li akhihi uskut faqad lagha. Siapa yang mengatakan kepada temannya, diam. Maksudnya baik, tapi kalau kenapa? Karena itu membuat pendengarannya enggak fokus. Bahkan di antara sunnahnya ikhwan kalau mendengar khatib menghadapkan wajah seperti itu. Sampai jamaah, adab-adab duduk di majelis ilmu itu sangat menentukan, Pak. Dulu majelis ilmunya para salaf, Anda mau tahu enggak? Masya Allah jamaah, tidak ada bunyi orang ketawa, tidak ada bunyi pensil. Bahkan kalau senyum aja mereka luar biasa. Bahkan Pak, cara duduknya, mereka mengatakan dulu waktu kami duduk di majelis ilmunya para masyayikh, kalau ada daun yang jatuh, Pak, enggak ada yang jatuh ke tanah, rapat. Ya ini karena pandemi aja, Pak, ya. Nah, kalau enggak pandemi rapat, ya biasanya kan rapat di sini, Pak, ya. Ya. Biasa saya juga, Pak, punya pengajian di Bekasi. Itu kalau setiap malam apa ya? Isinya semua para pensiunan, Pak. Ya, sebetulnya waktu itu saya isi hari kerja, jadi yang muda-muda gitu, pensiunan. Ada yang duduk di situ 2 meter duduk, ya. Ada yang ngantuk-ngantuk, bro. Makanya Pak Nabi SAW mengatakan, ini karena bukan pandemi aja, Pak, ya. Nabi mengatakan, latuqimun nasub, engkau rapatkan sapmu atau Allah Ta'ala akan cerai-beraikan hatimu. Allah yukhallifanna qulubukum. Nah, kita kalau dengerin ceramah berjauh-jauhan, gimana mau manfaat, Pak? Maka Pak, diantara adab majelisnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketat, Pak. Menulis, gak ada yang ngobrol, gak ada ketawa ketiwi. Ya, bahkan dulu di majelisnya saya lupa ya ikhwan, saya lupa ada kisah yang saya kutip dari ceramahnya Syekh Utsman Al-Khamis. Ya, beliau pernah meriwayatkan waktu itu ada seorang syekh, ada Imam Ahmad di bawah dengerin ceramah. Ini seorang syekh besar, berarti Imam Ahmad jadi murid. Ketika itu syekh ini mungkin ada perkataan yang lucu tertawa sehingga banyak orang senyum ketawa. Kecuali Imam Ahmad enggak ketawa. Dan Imam Ahmad hanya mengatakan setelah Syekh melihat Imam Ahmad, setelah selesai ceramah dia marahin semua ini. Kenapa kau enggak bilang ada Imam Ahmad? Saya enggak mau lucu-lucu kok ada dia. Nah, sekarang Pak, kajian yang disenangi yang ada lucu-lucunya kan? Dulu jauh. Makanya Pak, ya ikhwan, di antara adab ilmu ini mempengaruhi hati kita, Pak. Adab ketika duduk di majelis ilmu itu sangat pengaruh. Coba aja Pak kalau kita Masya Allah berkumpul ya. Lalu kata mereka, kami dulu kalau duduk majelis ilmu seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Enggak ada yang goyang-goyang kepalanya. Masya Allah. Apalagi yang namanya terlambat datang, Pak. Dulu mereka kalau kajian subuh, Pak, tengah malam sudah lari-lari untuk cari ngetek tempat, Pak. Ngetek tempat. Sekarang orang enggak ada ngetek tempat di belakang kalau dulu. Kalau dulu para salaf ngetek tempat, siapa? Kenapa enggak ada mikrofon? Luar biasa jamaah lihat. Dan tidak, kalau sudah syekhnya sudah enggak ada yang datang belakangan, terlambat enggak ada. Sampai diatur tentang adab-adab. Karena ya ikhwan, ini majelis yang mulia. Apa janji Nabi kalau kita duduk di majelismu? Kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah seorang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah mempelajari 4 kebaikan. Apalagi yang lebih baik dari ini jamaah? Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan, malaikat akan meliputi, Allah menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat. Kurang apa lagi daripada ini? Kebaikan apa yang lebih indah dari ini, Pak? Maka muliakan majelis ini, agungkan majelis ini, karena kebaikannya luar biasa. Anda mendapatkan 4 yang tidak Anda dapatkan di luar sana. Kebaikan yang melebihi semua dunia dan isinya, Pak. Anda disebut nama Anda di depan malaikat. Maka ini perlu adab. Adabnya tadi, Pak, yang langsung kita, atau kita azan dulu ya. Azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit. Ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib, kita lanjut boleh? 5 menit? Boleh, Pak, ya? Nah, sedikit lagi. Tadi adanya sumber yang baik, kemudian adanya
media yang baik. Nah, ini butuh penghubung, Pak. Sumbernya baik, medianya baik, tapi enggak ada yang menghubungkan. Apa penghubungnya, jemaah? Adalah pendengaran, konsentrasikan pendengaran kita. Kemudian juga yang keempat langsung saja adalah wahuwa syahid, menghadirkan hati. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Qayyim, adamul mani, tidak adanya penghalang. Jadi yang pastikan ada penghubung, kemudian pastikan tidak ada yang menghalangi sampainya sumber ini kepada media tadi. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk di majelis ilmu banyak sekali adab-adabnya. Ya. Tadi ketika kita khutbah Jumat tidak ada boleh ngobrol, bahkan dulu para sahabat mengatakan kami kunna na'uddu, kami menganggap mempermainkan apa namanya itu pasir ketika mendengar khutbah adalah perbuatan yang menyia-nyiakan pahala. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting ya jadi menghadirkan segala hal yang bisa. Ada ayat dalam Quran, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, jika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, Allah taala memberi dua adab ya. Yang pertama istima'. Apa itu istima'? Kata para ulama adalah konsentrasikan hati, jangan ada yang membuat kita lalai ya. Kemudian wa ansitu, maksudnya betul-betul diam, tidak boleh ngobrol. Maka dulu majelis ilmunya para salaf, Pak, kalau ada yang ngobrol, masyayikhnya marah. Enggak boleh ngobrol bisik-bisik itu. Ada sebutkan sebagian salaf kalau ada syekhnya, kalau ada yang ngobrol dia keluar. Karena ngobrol itu membuat sumber ilmu itu tidak masuk. Ya, maka juga kita kalau hadir majelis ilmu ada adab-adabnya, jemaah, pakaian-pakaian terbaik, siap dengan bawa pulpen, bawa tulisan untuk menangkap semua ini. Kalau tadi adalah sumber dan medianya bagus, maka ada hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk itu. Adab-adab ya, ini adab majelis ilmu, adab duduk di majelis ilmu, semua ini adalah hal-hal yang diperhatikan para salaf dalam rangka agar ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Hadza wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.